Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru tu jumpa channel saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan komputer. Komputer pada asalnya bukanlah seperti komputer sekarang, yang mana ia boleh diprogramkan untuk menyelesaikan pelbagai tugasan. Komputer pada awal penciptaan dan evolusinya hanya untuk menyelesaikan masalah pengiraan dan juga matematik. Jika kita mencari sejarah tentang komputer ini, ada banyak versi. Apabila sudah banyak versi, maka timbullah kekeliruan. Tetapi semua versi itu menjurus kepada satu titik penemuan, iaitu pembahagian generasi komputer. Komputer pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan pelbagai tugasan. Disebabkan itulah ada terdapat beberapa mesin yang dianggap sebagai asas kepada komputer, seperti sempoa dan juga alat penenun kain. Ia juga menyumbang kepada asas perkembangan komputer ini. Pada awalnya, komputer ini tidaklah dipanggil komputer, tetapi ia mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada sebuah komputer. Mesin tenaga kuat adalah salah satu contohnya. Mesin ini menggunakan kad yang bertepuk untuk menentukan corak tenunan yang akan dihasilkan. Inilah yang menjadi asas kepada perkembangan dunia komputer. Komputer pada awalnya lebih bersifat mekanikal, di mana ia memerlukan bantuan dan juga kendalian manusia. Kerana pada peringkat awal penghasilan komputer itu hanyalah berfungsi untuk membuat kiraan yang kompleks. Untuk memastikan sesebuah komputer itu berfungsi, maka bahasa pengatur caraan diperlukan. Bahasa pengatur caraan ini wujud kerana perkembangan ilmu matematik. Ilmu algebra, betul salah, adalah menjadi asas kepada semua bahasa pengatur caraan yang ada di dunia ini. Bahasa pengatur caraan dan juga sistem pengoperasian komputer adalah bergantung kepada zaman dan teknologi komputer itu. Sesuai dengan peredaran zaman, komputer adalah sesuatu yang berkadar terus dengan perubahan teknologi. Disebabkan itulah komputer dikategorikan kepada 5 generasi sepanjang kewujudannya. Komputer generasi pertama menggunakan tiub vakum dan juga hampagas sebagai komponen dalaman komputer untuk memproses dan juga menyimpan maklumat. Ia bersaiz besar dan berat. Sudah pastinya penggunaan tenaga elektrik yang sangat tinggi, mudah rosak dan sukar diperbaiki. Pada waktu ini, sistem simpanan data sudah pun wujud. Komputer generasi ini menggunakan transistor dan juga diode bagi menggantikan tiub vakum dan juga hampagas. Kehadiran transistor ini menyebabkan komputer generasi kedua lebih efisien berbanding komputer generasi pertama. Ia menyebabkan saiz komputer dapat dikecilkan. Ringan, cepat, murah dan tidak memerlukan warm up time, penggunaan elektrik yang semakin kurang dan juga storage simpanan yang lebih besar. Kemunculan litar bersepadu dan juga chip silikon menandai permulaan komputer generasi ketiga. Disebabkan harga pembuatannya yang murah, saiz komputer juga dapat dikurangkan dan dikecilkan. Komputer pada generasi ini mampu melakukan multiprocessing dan juga multiprogramming bagi meningkatkan keupayaan dan keberkesanan komputer. Bagi generasi keempat pula, ia ditandai dengan evolusi microprocessor. Keupayaan komputer ditingkatkan berkali-kali ganda. Fungsi komputer juga sudah dipelbagaikan. Ia terus berkembang sehingga hari ini. Jika generasi keempat masih berlangsung, mana pula datangnya generasi kelima ini? Komputer generasi kelima dikatakan mempunyai artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan,
yang mana komputer pada generasi ini dikatakan mempunyai pemikiran setanding manusia. Ada pendapat yang menyatakan ianya sudah bermula dan juga ada pendapat yang menyatakan ianya masih lagi belum bermula. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik pilihan penulis tentang komputer. Mari kita saksikan. Komputer pertama adalah seberat 27 tan. Tentikus komputer ataupun mouse yang pertama dicipta daripada kayu. Adam Lovelace dianggap sebagai pengatur cara komputer yang pertama. Hard disk ataupun cakap keras yang bersaiz 1 GB berharga RM164,320 dan seberat 250 kg pada era tahun 80-an dahulu. Wireless komputer yang pertama muncul pada tahun 1971. Laman web pertama masih lagi boleh diakses sehingga hari ini. Pautannya ada di ruangan description di bawah. Xerox PAL adalah komputer pertama yang menggunakan graphical user interface. Betul, komputer banyak merubah landscape sejarah dunia sejak 100 tahun kebelakangan ini. Jadi kita perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk menggunakan komputer. Janganlah kita masih lagi keterbelakang dengan tidak mahu belajar komputer. Pandemik COVID-19 sudah pun membuktikan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mempelajari tentang komputer. Banyak perkara yang kita perlu selesaikan secara atas talian. Pembayaran bil, pendaftaran anak universiti, kewangan, membeli belah dan sebagainya. Kesalahan boleh berlaku kerana kita adalah manusia normal. Apa yang penting, kita belajar daripada kesilapan kita. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu sahaja untuk hari ini sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.